Oke Bang, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengisi file RAR ke harddisk PS3 ya. Dan kalau misalnya kalian mau nginstal game, itu harus ada file RAR-nya. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian juga nggak akan bisa ya untuk menginstalnya. Walaupun bisa, tapi nanti akan ada masalah pada license-nya atau mungkin ya license-nya harus ada lah ya intinya. Dan sebenarnya ya itu, RAR itu adalah untuk mengaktifkan license ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, saya sudah download juga sih ya file RAR-nya. Cuma kalau misalnya kalian mau tahu cara downloadnya, silahkan mengklik di pojok kanan sini ya. Dan di sini kita akan ke PSN Stop ya. Dan di sini nanti akan muncul folder yang namanya XData ya. Dan di sini ada dua file RAR ya. Dan di sini mungkin untuk di harddisk PS3-nya, di sini saya akan bikin lagi folder yang namanya sama gitu kayak tadi, yaitu adalah XData ya. Data Pak. Dan di sini kita akan balik lagi ke yang RAR ini, dan di sini kita copyin yang personanya ya. Di sini kita akan copyin karena ya saya juga mau nginstal persona. Dan saran saya kalau misalnya kalian setiap menginstal itu harus di folder X datanya itu harus ada satu ya. Misalnya satu kayak gini nih, satu file kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau nginstal persona 5, yang ada di X datanya itu adalah ya RAR persona 5 aja, jangan misalnya RAR Last of Us, God of War kayak gitu kan. Jangan kalau menurut saya ya. Jadi takutnya kalau misalnya gitu nanti tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Jadi di sini untuk satu X data, satu folder ini adalah satu isinya. Dan kalau misalnya kalian mau ganti, misalnya mau install game lain ya, yang ini hapus dan tinggal ganti ke sini, masukin yang ini hapus. Pokoknya di X data itu satu aja deh ya untuk filenya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Tinggal kalian colokin ke PS3 dan kalian install gitu ya menggunakan React PSN. Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Ridha, terima kasih. Dan thanks for watching. Bye-bye.